Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Tasya di tutorial. Kali ini aku mau kasih satu tutorial jilbab untuk acara formal seperti wisuda. Ini bahan jilbabnya dari bahan katun yang ada glitternya. Untuk membedakan aja mana yang bersifat formal, mana yang bersifat informal ya. Oke, kita mulai. Pertama, taruh jilbab tidak sama panjang. Lalu, sematkan dengan peniti. Lalu, bawa bagian panjang jilbab ke belakang. Seperti ini. Lalu bawa lagi ke atas. Sini. Lalu dipentul aja di sini. Ini sisa yang ini ambil bagian tengahnya, kita bawa aja ke atas. Lalu dipentul aja. Bawa bagian panjang jilbab ke belakang. Seperti ini. Lalu bawa lagi ke atas. From now you'll share all your joys through hardships for each other, together worshiping Allah.